Sementara itu, menurut Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin, hasil siasatan awal mendapati tiada kesan brek di lokasi kejadian. Dia dekat simpang tiga tu dia terus langgar. Kita pun tak tahu apa punca dia. Tak kesan brek pun kita tak kelihatan. Jadi kita akan probe into details lagi lah. Sama ada driver ni terlibat dengan dadah atau sebalik ni ataupun mengantuk. Jadi kita akan jalankan siasatan dengan lebih detail lagi lah. Untuk mengenal pasti kenapa, macam mana kemalangan ini boleh berlaku. Antara agensi yang terlibat dalam kerja menyelamat termasuk polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam.